Oke guys, sekarang kita masih ada di Solo, tapi kali ini kontenku bukan makan-makan. Ini bersama dengan Traveler Takut Kosong. Iya, ini di Yofi ya. Oke, sekarang kita lagi di mana nih, Yofi? Solo Safari. Baru hari pertama ya. Hari pertama buka nih, antrinya luar biasa. Tuh. Dapetin tiket ini harus nunggu antri setengah jam. Tiketnya berapa satu? 45.000. 45.000 hari ikutnya kalau Jumat hari Jumat biasa. Masih weekday sih kayaknya. Weekday. Nah, kalau misalkan weekend kalau nggak salah 60-an. Iya. Enggak, ada dua tiket yang reguler 45, premium 65. 65. Bedanya apa? Premium itu ini apa dapat minum, dapat kipas sama kalau nonton animal show boleh duduk paling depan. Oh ya kan. Setahu aku itu bedanya. Oke guys. Oke, okay. Langsung kita masuk aja deh. Oke. Okay. Nah, gini ya, guys ya. Jadi kita tinggal tut di sini. Okay, guys, di sini ada yang namanya Binturung. Tapi Binturungnya kayaknya lagi tidur. Oke, ya, guys ya. Oh, suka kabur. Oh, sembunyi dia, guys. Tuh, namanya apa lagi? Oh, nggak ada namanya. Anoa, guys. Aku suka menyendiri. Oke, guys. Selanjutnya ada ini apa, Mas? Burung makau. Burung makau, mau bisa nggak? Boleh. Tuh. Namanya siapa? Yang itu Naruto. Naruto. Wah, saya Luffy. Nih, guys. Wih, Naruto. Naruto. Wih. Kalau yang satunya? Satunya Asus. Asus, ya. Yeah. Oke, okay. Ini dari Brasil ya? Ini dari Brasil, tapi ini kan dapat dari sendiri, keliling sendiri. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Siap. Makasih. Wah. Ini kok ngeri ya kalau yang ini ya? Ini ular apa? Ular piton. Aduh, nih guys, kalau kalian berani nih sama ular piton nih ya, mbaknya nggak takut mbak? Udah biasa ya. Oke, mantap. Melilit ya dia. Matok juga nggak ini? Nggak ya. Guys, ini ternyata kulitnya halus banget loh. Nggak kayak bersisik yang kasar gitu, nggak ternyata. Nih si Yopi malah suruhan orangnya buat ngidioin. Oke guys, ini adalah salah satu yang paling menarik di sini yaitu komodo. Ya, itu komodonya guys. Mantap. Komodo ini larinya 20 km per jam ya, dan di mulutnya tuh penuh bakteri guys. Dia kalau udah gigit mangsa dibiarin aja itu mangsanya bentar lagi mati paling. Keren. Komodonya ada dua, satu itu, satu itu. Selanjutnya di sebelahnya komodo ini ada apa ini? Namanya wallaby guys. Wallaby ini mirip sama kanguru. Gerombol gitu ya di sono ya. Sambil jalan ya guys ya. Ini di sebelah sini juga ada tempat buat nukerin welcome drink gitu katanya. Ada popcorn juga, terus juga ada tempat duduk-duduknya. Oke, selanjutnya ada ini namanya Nilgai ya, antelop. Wah, nggak kelihatan ya. Tuh, kayak sapi itu. Nih guys, Nilgainya. Nah, kalau kebelet kencing, kebelet ehek nih ada toiletnya juga ya guys ya. Toiletnya juga nyaman guys. Wow, keren.
bersih banget, masih baru ya. Oke guys, bagi orang yang sering peser, jadi saya kencing. Oke guys, ini ada yang nangis. Itu suaranya si kecil ini guys. Kayak cari emaknya tuh. Makmu di situ, hei. Itu marah dia. Ketemu teman ini, waduh. Sip. Udah di vlog tadi. Belum. Iya. Tadi sama Pak Marsia di situ. Yo. Oh iya. Oke. Okay. Udah ketemu Marsia? Dah, dah. Oh iya. Yuk. Siap. Ini panggung terbukanya nih guys. Hai. Hai, mamam guys. Oke, lanjut lagi guys. Tadi habis dari panggung terbuka, sekarang kita mau menuju ke Primate Island. Oke, ini tempatnya keren banget ya. Jadi kita di tengah-tengah kayak jembatannya gitu. Di ini mungkin belum ada isinya ya, Yop? Ya, belum ada. Belum ada. Oh, coba Yopi di situ. Primate Island. Ada satu nih, guys. Kok pakai baju ya? Standards. Mantap. Tuh, kalian bisa foto-foto di sini nih, keren. Cakep. Oke, next ada gajah African zebra otter. Oke guys, jadi sebenarnya di sini ini belum selesai sepenuhnya ya. Jadi masih banyak kayak binatang-binatangnya tuh belum ada kayak gitu. Ya ini di depan juga ada unta tapi masih kosong juga gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi next. Ini dia burung unta. Wah, biasanya cuma nonton di TV doang. Yang kita lihat nih ya, burung unta ini yang bahasa Inggrisnya kalau nggak salah ostrich itu guys ya. Ini larinya kenceng banget ini. Oke, next adalah sita tunga, jadi kayak rusa gitu ya. Woi, ayo bersuara. Wah, tanduknya udah panjang-panjang loh dia. Ini juga ada yang masih anakan. Oke guys, ini makanannya kita coba ambil dikit kita kasih ya. Ya, yuk kita kasih makan dulu. Yuk, nih. Mantap. Sebelahnya ada rusa timur. Nih, dari tadi itu mulut nih. Tuh. Suaranya lumayan memekik gitu ya dia. Oke, next adalah kalau nggak salah zebra. Oh ini zebra nih guys, belakangku.
itu tuh zebra sama antelope itu kalau nggak salah guys. Anu bukan pisang ya? Iya, adalah salah satu satwa yang suka air ya. Biasanya antelope di kawasan dekat perairan. Ini dirinya dari predator atau bahaya. Satwa satwa hitam bergaris putih. Jadi warna zebra itu bisa kita satwa hitam bergaris putih. Panjang dari depan ke belakang itu warna dasarnya adalah warna hitam. Di samping-sampingnya itu adalah warna putihnya. Oke. Okay. Untuk zebra yang jenis ini adalah zebra Capman ya. Jadi di sela-sela antara warna hitam dan putih ada warna coklatnya. Equus quagga Capman nih ya, atau zebra Capman. Ikutan. Oke, di sebelah depan sana itu ada antelope besar lagi ya dari Afrika. Namanya adalah wild beast. Bison. Biasanya kalau di Afrika sana dia mempunyai kelompok besar. Bison tuh wild beast. Ketika dia migrasi. Duh, udah mau hujan tuh. Bisa menggetarkan tanah sampai getarannya terangkor. Namanya siapa ini, Pak? Ini wild beast yang di Lion King. Cimeng. Yep. Ini ya. Yang nginjak bapaknya yang si Simba ya. Itu. Oh iya. Benar-benar. Udah nonton Lion King? Yang nginjak. Betul. Yang itu. Yang ya. Nginjak. Yang nginjak Mufasa. Wah. Itu dia. Wild Beast, guys. Jadi kerasa kalau dia sedang migrasi. Samean ya. Makanya dia adalah ada salah satu makanan favorit dari buaya Nil juga. Yang ada di Sungai Nil sana. Wild Beast. Yang pernah lihat filmnya Beauty and the Beast ini juga ya. Yang itu Mufasa di film lain juga. Oke, kita menuju ke kawasan petting zoo. Tuh, petting zoo guys. Ini satwa yang dipelihara katanya ya. Ada kuda, poni-poni. Kuda poni. Tempatnya seru. Nah ini sudah kelihatan. Ada ayam mutiara, ada ikan, ada juga kelinci, ayam serama. Oke, kita masuk sini. Nih. Kayaknya apa ini? Kelinci apa kura-kura ya? Oh, ada kura-kura. Besar sekali kura-kuranya. Ada kelinci juga. Kita lihat kelincinya guys. Waduh, sembunyi semua kelincinya ya. Kura-kuranya berani nih, palanya keluar nih. Wih. Kok ini ayam? Tapi kok kuntet ya? Next, di belakangku ini adalah Sound the Ship. Oke, ini terakhir. Ada Tiny Winnie Bitty. Ini adalah otter. Waduh, sayang sekali kalau terlewat ya. Ini dia otter, berang-berang. Dia suka nyemplung di air, guys. Lihat tuh, asik banget. Lucu ya. Ih, ada yang mau di wi apa ini tuh, waduh. Oke guys, sudah selesai semua. Ternyata satu jaman lebih dikit udah cukup ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya ini belum selesai ya. Jadi masih banyak binatang yang belum ada, kayak macan, singa itu belum pada ada ya. Semoga nanti dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan udah komplit ya.
Dan kebetulan ini udah hujan, jadi kita mau balik ya. Oke, jangan lupa kalau kalian mau datang, kalian bisa langsung ke Solo Safari ini ya. Bisa langsung on the spot tiketnya. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Jangan lupa buat komen, like, share, subscribe di channelku dan juga channelnya si Yopi nih. Traveler takut kosong. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke guys, sekarang kita di bagian oleh-oleh ya. Udah berakhir nih. Tapi masih direnovasi. Oh, lampunya ternyata ada. Ini apa ini? Jadi belum selesai guys, di sini mungkin segera selesai ya. Ini apa nih mbak? Kok dibawa-bawa ini apa ya? Ini payung sama jas hujan. Oh, dibawa situ, dijualin iya, situ ya? Orang-orang mungkin beli, soalnya kan hujan. Iya, namanya iya. Ngasong. Apa? Ngasong. Ngasong, iya. Betul-betul. Makasih ya mbak. Oke guys, finally ini dia luarnya, kembalinya ke sini ya guys ya. Tuh, fun-nya. Sip.